dapat bertemu dengan pihak DAPIN sendiri, dan lebih bermakna kerana DAPIN datang hadir ke hari ini dengan membawa rezeki yang amat bermakna buat kami semua. Ya, jadi ingin rasa memakan kari. Kari apa tu? Kari cendawan batang Kelabi. Kiram rasa tidak keperi bertemu pihak DAPIN yang baik budi. Kita ingin menzahirkan ucapan penghargaan pihak Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Kita bersama-sama dengan penerima-penerima sumbangan yang mewakili 9 buah tafiz di sekitar daerah. Dan usaha yang dilaksanakan oleh YAPIM melalui program Foodbank kita mulakan pada September 2019 lagi, yang mana pada asalnya kita menyantuni masyarakat B40 asnaf pelajar-pelajar IPTA, IPTS di seluruh negara dengan dry food dan juga ready to eat, makanan yang sedia dimakan. Tetapi walau bagaimanapun, apabila negara kita dalam wabak COVID-19 ni, jadi kita memulakan program Musaadah COVID-19 bersama dengan agensi-agensi di bawah di Menteri, di Jabatan Perdana Menteri bermula pada Mac 2020. Objektifnya pasti untuk mendatangkan kebaikan melalui sumbangan yang diberikan. Sebab kata pepatah, orang memberi kita merasa.